kita kena selalu bercakap dengan dia. Oh. Orang yang keadaan kesedihan. Dan hormon kortisol berlebihan menyebabkan kita punya IQ, otak, pelupa, so drop, jatuh. Kalau orang ada sakit buah pinggang, orang ada sakit kencing manis, walaupun dijaga makan, hormon tadi penuaan, sama lelaki perempuan sama je. Okey, dia akan menjadi kencing manis dia lagi teruk, blood pressure dia lagi tinggi, kanser dia lagi teruk, sebab tu bahayanya hormon kortisol. Kortisol. Dalam bahasa Inggeris ni kortisol, saya sebut kortisol. Ah, bakulah. Kita panjang. Kita panjang. Kortisol. Okey. Bila tu saya kata untung dapat suami macam ni, sebab kita boleh bertukar, boleh happykan each other. Tapi sebabkan saya ni kahwin, orang kata stop terhad. Tapi balance lah kurang nak faham. Stok-stok terhad. Terhad dia macam ni. Betul lah, masa dulu kan muda. Bila kahwin muda, pilihan maya. Lepas tu tak serasi, baik orangnya. Okay. Lepas tu kahwin pula, Allah terpahal lepas kifarah. Kahwin suami kedua. Suami kedua tu, ya Allah Tuhan, dia ujian besar. Yang ketiga ni, saya kata saya doa, ya Allah, bila saya dapat suami ni, biarlah suami sayang saya, bukan sebab dunia, tapi sebab akhirat. Dapatlah semua. Dapatlah. Dapat. Bila dapat suami akhirat, ya Allah, ketegak ke dalam kedah. Akhirat betul. Akhirat semua. Tak boleh tu, tak sekarang. Agak kurang sikit dah tua dah. Saya dah tak laku sangat dah. Dulu time-time tengah bergetah lagi. Memang jealous gila. Tak boleh butang sikit, gelap sikit. Sekarang tak boleh dah. Janji tu tak aurat. Maksudnya stop terhad. Dah fleksibel sikit. Bila dah umur 4 lebih, siapa yang nak umur tu? Aduh. Tapi kalau macam gini. Kalau dah minum ni, ada lah. Dia terkeluar. Kenailah aku Tapi bagus orang ceri, senang nak buat bisnes pada saya kan. Senang nak menerangkan. Okey, kenapa saya pilih Royal V? Banyak orang kaya-kaya masa zaman bondo dulu kan, saya tengok masa tu saya masih kerja property. Mereka pergi ambil subhanallah HRT. HRT ialah hormon replacement therapy. Bila HRT dia sintetik. Sintetik tu maksudnya ginilah, kita makan-makan tak boleh berak. So dia akan jadi racun, kita buat racun. Jadi akan dapat kanser usus. Jadi hormon sintetik ini tak sama dengan badan kita. Mengikut kajian sains, badan kita ni sama dengan dengan tanah. Jadi sebab tu bila kita mati, kita jadi tanah balik. Okey, macam tu juga manusia. Bila kita makan, bioidentical hormon adalah sejenis tumbuhan yang diekstrak kan. Kita ambil dia punya yang bagus untuk hormon tu, kita makan. Sebab tu Jehan, bila saya pergi umrah baru ni, saya tak makan produk saya sebab saya tak nak datang haid. Jadi bila saya tak nak datang haid, jadi saya betul lah makan ubat doktor, dia boleh stop immediately. Ubat hospital stop immediately haid saya. Tapi saya punya tenaga jadi orang tua. So saya makan Royal V. Royal V ni walaupun umur 60, 70 dah tak ada lubricant. Dia kering. Sebab di menopause, bila menopause kita punya ovari tu tidak ada benih. Benih tu yang paling banyak menyimpan kita punya hormon. Sebab tu perempuan ni sangat perlukan hormon estrogen, progesterone. Mana doktor ke? Oh, saya term sains saya dengar bagus. Maksudnya tak hebatlah. Hebatlah. Bukan saya mengkaji hormon. Betul lah. Sebab mengkaji hormon ni dia ada, saya kena cari yang sama dengan badan kita. Contoh gini, kita makan ikan, kita nak protein kan. Jadi kita akan dapatkan yang sama macam ikan apa dia? Tempe, tahu ke kacang. Tapi ikan lunak tadi memang macam gini. Allah. Ikan lunak tadi macam gini. Macam gini. Tulang kepala mengangkat kepala. Semua saya kong. Suami saya ni tak boleh makan ikan. Tak nak makan ikan. Dia fobia ikan sebab dia pernah tercekik tulang. Tadi saya paksa dia makan ikan yang tulang tu. Saya cakap tulang tu boleh makan. Tak nak. Saya sumbat juga. Telan, elok je. Elok. Sedap, rangup. Dia rasa kram. Dia macam mackerel sikit. Pernah makan ikan mackerel kan? Selalu pergi Jepun kan? Saya tengok Tuhan kan? Mackerel tu apa? Ikan sardin. Tak, ikan mackerel dia besar. Dia macam ikan. Tak tahu. Tapi ada sardin yang dibuat daripada mackerel juga. Betul. Ikan mackerel ni nak juga menang. Kau manja kau ni. Ikan mackerel tu dia macam ikan tenggiri. Tapi bila isi dia putih. Tapi dia kalau rasa dia lebih sedap, lebih kurang sedap. Pada saya sedap mackerel pada salmon. Jadi bila saya buat ikan lunak, ikan lunak tu ikan susu. Dia combine kan dua, dia jadi salmon mackerel tapi ikan lunak. Maknanya ikan lunak mackerel tak ada depan lagi ke? Pun ada je yang kawin dia. Di dunia hanya ini sahaja. Saya combine. Mana yang kahwin dengan dia? Saya yang bukan dikahwin dengan ikan. Sampai dapat resipi macam tu, rasa macam tu, periuk saya design sendiri. Alamak. Banyak sangat kelibatan. Banyak sangat nak kena buat ni. Saya kena study lagi lah Instagram ni. Ya, periuk saya design sendiri. Kena ada berapa engineer. Salah satu buat meletup. Meletup pernah.
Lepas tu ketebalan aluminium pun menjadikan tak jadi masak pun ia. Bukan senang. Buat formula lah benda paling susah. Dan benda suka explore. Sebab bila kita tak sekolah, kita geram tau. Saya geram. Saya tak sekolah kan muda. Jadi saya dulu masa sekolah. Bukan jauh cerita ni. Berapa hari dia duduk sini ni? Tak dengar cerita ni. Saya sekolah cerdik. Mak ayah saya suruh kahwin cepat. Sebab dia kata jaga anak perempuan susah. Orang Banjar ni dia sangat straight jaga anak perempuan. Tak boleh bebas, tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi dia kata susah je nak kahwinkan cepat. Jadi saya geram dengan IQ saya. Saya kata pelajaran hanya sijil. So saya nak tengok IQ saya jauh mana berkarya. Sampai kudung macam kan? Kenapa kudung? Oh panjang betul cerita. Okay. Tak dengar cerita kan? Okay, dipendekkan cerita. Panjang. Kita tak banyak panjang. Dia go live kita pun tak lama. Kita boleh check in lagi lah. Lagi saya cerita sejarah saya. Sebab tu saya kata lain kali. Bila siap kampung Bibunga saya, Bubinga. Bubinga. Kampung Bibunga diberbuat daripada kayu usuk. Kayu usuk adalah kayu yang paling hebat, yang paling mahal untuk dilenturkan. Itu nanti ada dekat rumah sungai. Tadi besi, sekarang kayu pula. Semua info banyak tahu. Info. Sebab saya orang hutan. Bila orang hutan... Sungguh, bila kita sangat suka kan hutan. Bila kita survivor, kita anggap sijil, saya geram orang pandai dengan cerdik dia. Saya cerdik saya mana? Saya nak tengok sejauh mana. Okey, kurma duha. Kurma duha hari ni nak cerita sebab followers semua tunggu. Saya tak ingat harga promotion berapa? RM83. Dua ni? Todah. Memang nampak saya... Nampak sangat apa? Mondo memang fikir akhirat lah. Sebab besi dia tahu, ikan dia tahu, kudung semua dia tahu, tanah tahu. Tapi harga tak tahu. Tak tahu. Semua staff handle. Betul, saya punya masa. Saya punya masa, Encik tahu. Saya kalau keluar pergi kerja, saya pengarahkan, staff saya akan arahkan saya. Puan harga go live, puan esok kita nak pergi travel, puan esok kena siapkan baju. Sebab saya hanya fikir untuk yang lagi advance ke 5 tahun. Jadi semua masa, you punya ada PA. Dulu saya tak ada PA. Sekarang terpaksa. Sekarang. Banjar. Bukan. Okey. Ini kalau makan ni jangan ya, kalau lelaki tak makan suplemen, lelaki akan kalah. Kalah, memang kalah. Kalah. Masa minum. Tak, lelaki kalau makan, perempuan kalau makan ni, sebab tu kenapa sebab ke rumah duha. Lelaki kalau perempuan kalau makan ni, dia beranak 10 pun dia jaga daripada muda. Walaupun dah tua macam saya, dekat dalam tu macam orang tak pernah kahwin. Lagi-lagi kau tak usik. Nanti kita bincang apa. Batu. Usiknya jarang-jarang. Lagi. Adalah sikit cerita. Tak tahu apa pengawal manager saya dah marah. Tak, saya nak cerita sikit lah. Tapi memang perempuan ni, kalau dia makan ni, lelaki selalu kata kenapa menggila sangat. Perempuannya over sangat, dekat dalam tu sangat over. Tapi ini, kalau ini kuat, Mega Ratu lagi kuat. Mega Ratu sesuai untuk orang tua macam saya. Kenapa? Sebab perempuan kalau tak ada keinginan langsung dengan suami, dia punya dekat dalam tu kalau dah bersalin banyak, lama-lama dia longgar. Bila longgar, teknik hospital dia akan ketat untuk rapatkan balik. Macam mana pun perempuan ni tu sebenarnya saraf. Saraf yang tak ada tulang. Yang tulang tu ialah lantai pelvik. Jadi saraf tu nak kecil balik, memang perlu suplemen, kena selalu makan. Jadi bila perempuan dah menopause betul, dia akan rasa simptom menopause. Simptom menopause tu paling orang tak suka. Sebab apa? Pelupa, cepat sakit. Lepas tu penyedih. Saya tak suka sedih. Lepas tu dia tulang, penyakit. Jadi saya tak nak benda tu. That's why untuk prevent supaya saya tak menopause awal. Walaupun dah menopause tapi tak rasa simptom menopause langsung. Inilah dia. LV Mega Ratu. Harga RM60. Adalah kalau macam ais tu. Yang saya selalu. Tapi saya selalu tak apa ke? Tak apa. Saya tonggang tu. Alhamdulillah. Awal-awal dulu ikutlah baca. Dua sudu. Lama dah tahu bajet. Lepas tu kalau rajin makan. Kan Jihan dah memang ada Cik Bun kan? Jihan ada Cik Bun. Okey, bagi tahu ramai orang ingat Cik Bun ni orang yang kita buat semua. Benda ni semula jadi. Tak semua perempuan ada ni. Cik Bun ni antara dua. Dia otot ataupun setengah orang dia ada lemak. Yang ini otot. Dia kalau lemak, dia bila umur dah berumur macam saya, dia akan jatuh londeh. So ada deep line. So hati-hati. Orang yang terlebih hormon estrogen, dia akan besar kat mana tau? Payudara, bonggong, lengan, sini. Hormon estrogen. Jangan tunjuk. Sampai estrogen. Hey, estrogen. Apa indah pula tu? Estrogen lebih tak bagus. Yang bagus ialah progesteron. Estrogen. Saya kena terlalu banyak info lah. Apa kita tengok pada live ni? Tak, kita kena tahu. Betul, saya tak tahu dong. Sebab ikut je. Kita tengok, kita ingat bila cantik, makan suntik vitamin C. Betul. Vitamin C adalah suplemen ataupun makan yang perlu kita makan untuk mempercepatkan zat-zat lain termasuk hormon lebih menyerap dalam badan.
Faham tak? Faham. Ha, sebab tu kalau nak putih apa semua, sebenarnya bukan vitamin C semata-mata. Pertama sekali ialah racun kena buang dalam darah. Bila dalam darah kita penuh racun, buah pinggang kita, hati kita tak dapat detox racun, macam mana muka you nak glowing? Sebab darah you beracun. Okey, sebab tu nak detox racun. Ini? Bila saya cakap pasal ini, setengah orang suka, setengah orang tak. Ya Allah, susahnya nak ingat. Lama-lama you akan suka. Betul. Sebab mana yang suka? You makan ubat ataupun you suntik badan you. Sedangkan bila you suntik dekat darah, sangat bahaya. Sebab tu saya selalu cakap, orang yang nak cantik, awet muda, nak kurus, nak putih, suntik, boleh suntik. Putih. You tengok Michael Jackson, cakap injection, betul ke injection? Boleh. Banjar, tak apa. Boleh. Kita-kita je. Kan? So, jadi benda tu bahaya. Jadi sekarang terlalu banyak. Saya tengok 13 tahun, 14 tahun dah ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Itu disebabkan oleh pemakanan kita. Pemakanan yang akan mengubah sikap kita. Betul saya cakap. Saya tak tahu. Makanan halal haram akan mencorakkan. Lepas tu lagi satu anak-anak kita yang susah dididik sebab makan apa. Saya takut nak cakap, saya zip mulut. Faham maksud saya? Perkataan why? Faham maksud why tu? Makanan yang jenis begitu, kita tak boleh sebut sebab kita orang kecil. Yogurt. Yam. Tu. Kopi kecil. Okey. Tahu. Tak tahu. Banjar juga. Banjar ke? Tak. Bandar. Okay. So, kenapa saya kata ada setengah kopi yang orang sangat addicted. Dia tak makan tu, dia pelik kepala. So, tu pun itu juga. Tapi saya tak boleh sebut. Betul. Bila saya buat kopi ratu? Saya nak bagi tahu juga keburukan dan kebaikan kopi ratu. Kopi ratu ni kalau orang makan, Masya Allah, terlalu laku produk, selalu tak cukup stok. Betul lah. Dia, saya akui tu, hari tu order tak apa-apa ni. Nanti kita deal lain Okay, kopi ratu ni sebab orang kata ada juga kelemahan dia bagi orang yang dapat reflux. Reflux ni adalah asid masam yang terlalu teruk dalam badan dia. Tapi macam mana nak hilang reflux? Ialah kurma duha. Bila makan kurma duha, reflux tu akan kurang, gastrik akan kurang. Bila makan ni, setengah orang tak tahan sebab dia tak tahan langsung kepada kafein. Kafein ni bukan pada kopi je tau. Teh ada kafein, kopi ada kafein, green tea pun banyak kafein. Kafein ni bagus untuk kita punya IQ, bagus untuk kuruskan badan. Tetapi bagi orang yang ada gastrik, dia akan menggalakkan orang ada gastrik. Cara makan kopi ratu ialah makan selepas makan nasi ataupun ambil setengah sachet. Kenapa saya kata dia sangat bagus untuk wanita? Penyelamat kepada rumah tangga, penyelamat kepada wanita berkerjaya, penyelamat kepada wanita supaya tak gemuk. Okey, bila umur jangan 31. Jauh lagi 36. Ya ke? Nampak muda sangat. Allah, alhamdulillah. Arab tadi kan? Tak ada ayam ke Arab? Tak ada. Tak usah enggak ayam muka memang ayam muka Arab. Ya ke? Alhamdulillah. Mungkin bulu mata. Yalah. Dah pergi umrah dah kan? Belum. Kita pun ingatkan tahu insya-Allah. Tak dapat je. Dah haji terus. InsyaAllah. Tapi pergi haji memang dugaannya berat. Okey, apa yang saya nak sharekan kat sini. Dua produk ni harganya. Harganya berapa? Saya tak ingat harga. Berapa? Apa dia pandang sana? Apa dia pandang kakak kau tu? Okey, harga promosi. Masuk terus. So, harga promosi Royal V dengan Kopi Ratu RM83. Okey, untuk Semenanjung RM88, untuk Sabah Sarawak. Okay. Okay. Sikit kan? MG dengan gram mana banyak? Gram banyak. Gram. Ni hanya 4 MG sahaja kopi. Selebihnya semua herba. Macam mana nak jual murah? Dan dia tak ada gula. Sebab tu makan ni insya-Allah tak akan ada risiko untuk masalah orang yang ada kencing manis. Maknanya dia punya, minta maaf soalan saya, tak tahu sensitif ke tak sensitif. Tak, saya tanya je lah. Maksudnya ramuan yang Bonda buat ni memang pure daripada Bonda punya apa yang semua, Bonda nak letak semua. Sebab dalam banyak-banyak pengasas, saya lah seorang pengasas paling pelik. Saya lah buat formulation. Saya lah buat. Dia bukan kilang. Yang macam kilang ambil orang yang banyak-banyak yang selalu offer. Awak nak buat produk? Tak. Saya tak macam tu. Sebab tu saya lah perempuan, sebab tu saya bangga saya petani. Kenapa saya bangga saya petani? Saya survivor, saya bangga. Kenal semua. Saya kenal semua. So kalau orang buat kopi tipu, orang buat herba tipu, saya tahu. Sebab tu minta maaf nak cakap.
cakap anak saya. Kena, aku ni hebat. Manusia yang hebat. Taklah, saya tak hebat. Allah yang hebat. Anak saya tak ada seorang pun yang pandai buat herba. Anak saya tak ada seorang yang pandai buat herba. Walaupun Syukri, walaupun Yati. Tapi saya tahu Syukri pandai buat apa. Saya nak lumpur. Oh, sampai jatuh. Memang saya geram dengan dia. Kata, tunggu kau ya. Tunggu, jangan ya. Jangan Syukri ya. Dendam tetap dendam. Sumpah ni. Tapi macam saya cakap tadi lah. Yati dia pandai bagian skincare. Dia sangat pandai skincare. Syukri, marketing memang best. Tapi anak saya tak ada seorang pun yang berminat dengan dunia saya. Petani. Buat sama bukan petani, buat herba urutan tak ada. Saya seorang je. Sebab tu saya kata rumah hutan ni kalau saya dah mati, dia akan tinggal kenangan sahaja. Boleh bagi kat saya, boleh bagi kat saya. Ha, boleh bagi kat saya. Rumah hutan ni. Tak ada buat khusus-khusus ke? Untuk anak ni udah kan udah tak reti ngurut. Urut lain reti. Ha, lajarlah urut ni. Bukan krus dia macam ni orang kentangan tu kan biasa tau cara orang yang pandai dia cari urat lain dia kena lahir songsang kan bukan dia urut ya ke tak ada eh mana kau saya dengar dia urut macam songsang ni. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih pada Jehan. Cuma Jehan, saya nak jemput Jehan, sudi tak datang. Gegar Perkasa dah start. Bukan. Bonus sekarang jadi host. Tak. Sampai. Saya try nak raikan rumah hutan. Kalau Jehan sudi datang. Insya-Allah awal bulan tu. Ini tak nampak. Oh, saya tak ada di lokasi ni waktu ni. Di mana? Di luar negara. Oh, luar negara. Okey. Sebab tu saya kalau dapat jemput Jehan, alhamdulillah. Kita promote lah, kita promote. Tolong ya Jehan ni promote. Boleh. Saya tengah promote ni, nanti saya repost eh. Nanti tolong repost. Ini boleh. Okey, yang ini dia rumah hutan ni selalu orang datang tak dapat pakej murah. Mm-mm. Urut ke menginap. So dekat sini produk jamurah tu, butik urutan, apa lagi penginapan semua diskaun. Oh. Lepas tu dalam masa yang sama yang paling unik ialah saya berkongsi dengan menantu saya. Dia nak jual dia punya baju jubah, beg tangan, handbag, barang-barang anak dia yang ada yang tak pakai langsung, barang baby dia, si Yusof. Jadi dia kata, okeylah mak, kita kongsi mak. Dia kata, jual baju lelong pre-love pada hari tu. Jadi pada anda yang nak beli tiket ni, itu saya tak tahu nak cakap sebab Niza punya kerja. Niza cakap. Baik, saya cuba. Boleh dekat. Hanya perempuan saja ke? Lelaki saja. Dia siapa yang beli sekarang, dia punya early bird sebelum 7 September dia dapat harga RM35. So lepas 7 September kena beli RM50. Dalam harga kupon tu korang dapat satu pack makanan percuma, ada makanan, ada minuman. So tak payah nak keluar-keluar beli. Lepas tu dapat free gift edisi terhad, tak tahu rahsia. Nombor cabutan bertuah, kalau dapat cabutan kalau bertuah lagi besar hadiah kau. Buku kupon diskaun yang berjumlah 50%. Maksudnya dalam buku kupon diskaun tu semua produk-produk bonda ada diskaun. Ada diskaun. 50%. Depends lah, takluk pada terma dan syarat. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, tema ni beza antara orang akhirat dunia. Tahu harga tak tahu harga. Kita dunia dulu lah, lepas tu buat ketika bonda. Amin. Tapi nanti bonda je lah belanja pergi umrah sebab baik sangat. Alamak. Janganlah. Tak. Kita bincang offline. Jangan. Biarlah duit kami sendiri. Janganlah. Ibadah jangan. Biar kami sendiri. Jadi ikut suami. Sebenarnya saya cakap satu perkara je. Dalam apa saja yang kita buat rezeki, nak buat ibadah, mestilah duit daripada duit yang berkah. Okey, saya sangat hormati suami Jihan sebab bila minta macam tu bila saya ibadah, maksudnya dia punya stand tu ada. Biarlah duit kami walaupun mampu, walaupun saya ikhlas nak bagi katakan, tapi suami kata, "Saya follow." Taat dengan suami, bagus juga. Allah bagi berkat tanya. Nanti kalau saya lawan sikit je pun dia, kalau tak lawan pun kita tak ada niat nak lawan pun kita terlepas sikit je. Dosa. Kita pun terus lah, kita minta maaf. Tak ada macam tu je. Dosa dia cakap. Tak adalah, yang betul kita betulkan. Yang salah tu kita kena salahkan, perbetulkan. Bagus, mudah-mudahan dapat pertolongan. Amin, ya Allah, amin. Tak ada apa paling bahagia hidup kita dengan family kan? Betul. Dan yang kedua adalah sahabat, macam saya pekerja. Saya tak ramai kawan tau Cihan. Kawan-kawan saya pekerja lah, yang sangat ikhlas. Kawan ke kerja ke mesti ada gaduh kan? Betul tak? Jadi daripada gaduh tu kita jadi rapat kan? Betul. Seronok lah diorang ni. Dapatlah korang rumah hutan ni nanti. Sebenarnya kan? Amin. Tu plan. Okay, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Bonda. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nanti datang lagi sahabat. Salam seronok. Anak ni. Hebat. Berapa tahun pula Bonda berkaji. Semua tahu. Besi tahu. Tak ada. Lain benda. Member rumah segera. Jamu ni pun manis. Tak ada.